Oke okay guys, ketemu lagi dengan Gamer Tenan. Saat ini kita di chapter 13 step 1. Ini tinggal 5 hari lagi. Kita kejar time scroll seperti ini. Ini kayaknya naikin aja satu. Naikin satu aja. Udah 10. Oke, kita coba pakai Akashic. Debug seperti biasa. Semi oke, semi muter. Semi muter aman, guys. Putar sampai pagi, guys. Jangan mati, semi. Oke, kita niaya bersama. Kamu bikin repot. Oke, akhirnya clear, guys. Hari yang melelahkan. Cukup susah itu untuk mendapatkan komposisi hero-nya. Claude, kita pakai Xbox atau Claude? Kita coba pakai Xbox dulu. Nah, Xbox buat narik monyetnya, guys. Tapi dia jadi korban bencana, dikeroyok musuhnya. Tapi pahlawan tanpa tanda jasa tuh, guys. Oke, clear. Sangat mudah kalau menang, guys. Memang di sini kita butuh Clara, guys. Biar tidak ada yang mati instan. Kalau ada yang mati instan, repot, ulang-ulang. Oke. Oke. Mantap. Oh. Mantap. MPP apostai. Oh, ada misi. Misi map tuh enak, guys. Untuk yang di awal biasanya mudah. Smi, oke. Ini ada aurora yang bikin energinya agak seret. Aduh dek. Oke, jangan dong. Oke, clear. Biasanya rata, guys, kalau udah lepas itu. Oke, untuk boss biasanya gampang. Ini ada Claude, ada Xbox. Oke, langsung saja. Waduh, tapi biasanya gampang, guys. Tenang aja, si Arista mati tidak masalah. Oke, balas dendam. Ada Claude, asik. Ada Xbox. Si kalau bos tuh udah ada yang susah. Si PC. Aduh, kamu sendirian, kita niaya bersama. Yang melelahkan, lama sekali itu, guys. Susah sekali. Ada Xbox, kita pakai jelas. Witness the betrayal, Amelia.
Oke, jadi binatang dua-duanya. Wah, ini last-nya yang agak susah nih kayaknya. Oh, tapi kita ada restart stone-stone bisa. Oh, kalau enggak ada restart susah. Dari restart isi-isi. Mudah sekali. Waduh. Entrot lagi. Oh, enggak masalah nih. Dia nanti jalan kaki kayaknya. Kita lihat dulu. Biasanya. Oh. Oh, ada ya teman. Di adu domba, ayo kita hajar. Udah jauh-jauh lancelot loncat tadi. Balik lagi. Inilah agak lama tapi aman daripada pakai apostai. Kalau apostai posisi seperti ini agak susah. Bisa sih, harusnya bisa sih. Dia jalan kaki soalnya guys. Tapi enggak apa-apa, yang ini aman. Yang penting aman. Perakas itu ngeri guys. Pak sama Rista. TOP BGT ini yang pusing. Kita enggak boleh pakai ini guys. Kita harus pakai akasik biar nanti yang kena cam akasiknya. Kalau kena cam si charmnya repot. Ini siapa yang kena cam? Yang kena cam siapa? Aku tidak melihatnya. Oke. Sepertinya tidak ada yang kena jam guys. Oh, mungkin si siapa? Esme, tapi Esme langsung lepas mungkin. Soalnya dia kayaknya gembul. Gak tahu deh. Kita lihat nanti. Kenapa bisa terjadi? Kayaknya tadi enggak ada yang kena jam. Oke, 10 bos. Oh, belum full loh padahal. Itu bell yang saya kasih belakang guys. Jadi bell yang diloncatin Lancelot. Oke, kita coba seperti ini. Bismi, kita teraniaya guys. Kombonya sama apostai gagal dong. Kita lihat hadiahnya. Oh, sesuatu yang menarik. Ini yang kita tunggu-tunggu. Lumayan. Ini kita pakai ini aja deh. Daripada kadang lama. Ini lebih pasti guys, biarpun lama tapi pasti, biar pasti tapi lama. Oke,
Akashi udah ulti 2-3 kali tuh, enaknya. Akashi ulti 2-3 kali tuh udah tenang guys, tenang jahit. Ulti oke, itu push nih Krista. Waduh, Angelo kita teraniaya, tapi enggak masalah. 13-12. Ada penari ular guys di depan, bahaya nih. Kita lanjut, kita ajar penari ular. Wih, penari ular jangan dong. Oke, dia jadi hewan dia, gaji buta dia ya. Nah, kita niat bersama, musuhnya juga menganiaya dia guys. Krista, oke mantap. Ini combo paling aman. Biarpun Esme Aposta itu enak, tapi ada kelemahannya. Tapi kalau ini tuh lebih relatif aman. Nah ini dia nanti jalan kaki, dia udah ada yang menaik. Biasanya seperti itu. Nah kan, kalau tidak di depan tidak masalah ya, jadi jangan khawatir. Kita sudah TM beberapa kali, jadi sudah berpengalaman. Jangan lakukan adegan berbahaya ini tanpa didampingi profesional guys. CPC oke, ada Aurora tuh juga lumayan merepotkan, dia mengurangi regen energi musuh. Tapi yang dibukuin kalau nggak salah itu. Tapi intinya seperti itu, yang bikin merepotkan lah. 13-14. Oke, apostai lagi. Oke, Esme tari putaran, nari ular guys, berputar-putar. Oke, berputar-putar guys, penari ular dengan suksesnya membunuh musuhnya. Hari yang melelahkan, dia putar-putar pusing ya. Oke, wah ini bosnya bahaya nih, kita tukar posisi lagi. Oh mana? Oke seperti ini. Jadi nanti yang di swipe si siapa? Esme. Esme langsung muter. Biasanya seperti itu. Kita lihat nanti. Kejar semua. Oke. Terakhir. Oke. Oke, nggak ada yang bisa di swap. Oh, gagal swap dia guys. Waduh. Oke. Satu lagi. Dua lagi. Oke, clean. Akhirnya aku menyelesaikannya. Oke, mantap. Kita lihat hadiahnya. Oh, border guys. Border. Ada potato, 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 potato.
waktu, guys. Oke, saya kira sampai di sini untuk chapter 13 trip 1 sampai 13 trip 15 dengan combo Sarlunok. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.